nanti akan diatur barisannya dan sebagainya. Jadi tanpa minta tolong adik-adik datang SM3 ya. Sementara ini datang SM3 sampai nanti kita tampil lagi 15 Oktober. Yang mau katakan amin. Amin. Oke, makasih adik-adik. Ya, jangan malu yang terbesar. Ini untuk Tuhan loh. Mumpung ada kesempatan melayani Tuhan. Kalau sudah tidak ada kesempatan, habis. Ya, mumpung ada kesempatan. Ya, silakan duduk. Dan satu lagi ada yang mau bersaksi. Ceritakan waktu kelas itu berlomba, nah lombanya itu 2-3 hari. Di situ hari pertama itu kalah terus, nah, kalahnya itu karena dimulai sama osisnya itu. Habis itu ke hari kedua itu baru kayak lomba baris berbaris. Nah untungnya kelompok ini tahu cara baris berbaris. Terus lombanya baris berbaris itu tutup mata, jadi kayak terus benar-benar pasin sama persennya. Akhirnya kayak sebelum itu berjalan lagi kayak Tuhan, berjalan masa pemain juga salah, hari ini juga salah. Akhirnya berjalan, saya berdoa itu gak tau tiba-tiba menang aja gitu. Karena barisannya gak rapi. Tapi kayak dulu kayak selesai lomba itu kayak misalnya cuma lompat, terus ini kenapa kok jalan gak jauh. Gak tau, aku doa aja sama teman kayak gitu. Ikut lomba, dua kali kalah ya. Terus ikut lagi lomba baris-baris. Nah itu ya.